Terima kasih.
Shalom, selamat malam kids. Tema kita hari ini, kering. Kita baca firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Coba bayangkan, sebuah rumah yang dilengkapi dengan alarm tanda kebakaran, saat alarm tersebut mendeteksi asap atau api, pasti alarm tersebut berbunyi dengan keras. Kira-kira, bagaimana reaksi tuan rumah saat alarm itu berbunyi? Pasti akan mencari sumber api dan berusaha memadamkannya. Kids, sewaktu Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan anaknya sendirian. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus seperti alarm yang selalu mengingatkan anak-anak Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengarahkan kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kids harus membaca Bible agar mengerti dan memahami Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.